Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri and Family. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan proses lahan saya, dan kali ini saya akan melakukan penaburan kapur dolomit atau kapur pertanian, teman-teman. Ini lahan yang baru jadi, baru 6 bedeng ataupun 6 gulut. Ukuran bedengannya, teman-teman, 120 cm. Untuk jarak bedengan 75 cm, panjang bedengan 50 meter, teman-teman. Dan caranya seperti ini. Sebelum kita taburi menggunakan kapur dolomit, yang pertama gulutan itu sudah jadi, kemudian kita belah menjadi dua. Pertama yang kita buang kemarin pupuk dasarnya, yang kedua kotoran hewan ataupun kohe kambing, yang ketiga baru saya tabur menggunakan kapur dolomit. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya dibantu oleh sahabat kami, bukan sahabat, dia sudah seperti adik saya sendiri, ikut melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu bercocok tanam ataupun berkebun untuk membantu saya, meringankan saya sehingga saya bisa megang HP-nya dan bisa membuatkan videonya buat teman-teman. Dan mohon maaf, waktu kemarin penaburan pupuk dasar kimianya saya tidak bisa membuatkan video karena tidak ada yang megangi HP-nya. Tapi pupuk dasar ya saya pergunakan, teman-teman. Saya menggunakan TSP 36 Ponska, saya tambah ZA. Untuk satu bedengan saya menggunakan 10 kg. Dan ini di sampingnya ini ada tanaman terong, teman-teman. Yang kemarin bekas melon saya tanamin terong. Tapi rencana ini juga mau saya bongkar nanti setelah pembuangan kapur dolomit ini selesai. Terus akhirnya lahan ataupun bedengan ini saya tutup menggunakan tanah agar kalau hujan pupuk dasarnya ataupun kapur dolomitnya tidak hanyut. Jadi nanti setelah ini saya tutup, kemudian saya diamkan selama 1 minggu, baru saya tutup menggunakan plastik mulsa. Ini tanaman terong, teman-teman. Alhamdulillah ini subur. Ini juga diguyur hujan, teman-teman. Diguyur hujan ini saya sambil mainin air tuh. Tanah sini, tanah merahnya emang aneh. Kalau musim kering itu kerasnya seperti minta ampun berdebu, tapi kalau musim hujan ini lengketnya sangat luar biasa. Bahkan dicangkul aja itu lengket, teman-teman. Karena ini lahan-lahan perumahan, jadi saya tidak diizinkan untuk menggunakan traktor ataupun mesin-mesin yang lainnya. Jadi perjuangannya cukup luar biasa, teman-teman. Di samping kita berbudidaya tanaman melon di lahan terbuka, tapi kita melakukan semua ini hanya dengan cara-cara manual, mencangkul. Itu kalau untuk mencangkul itu saya sendiri, teman-teman, memang kebetulan saya juga dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi untuk bercocok tanam ataupun bertani, bahkan mencangkul pun itu insya Allah saya bisa. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini telah mensupport kami, mendukung channel kami, dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat kami. Insya Allah saya juga akan mampir ke channel teman-teman semua. Itu teman-teman, begitu beratnya perjuangan seorang petani. Makanya saya sarankan ke teman-teman semua
walaupun teman-teman bukan petani, mari kita support, mari kita dukung channel para petani agar kedepannya pertanian di Indonesia ini semakin maju. Karena dengan teman-teman mensupport channel-channel para petani, tidak hanya channel saya sendiri, teman-teman saya yang berprofesi sebagai petani dan mereka semua masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan wawasannya. Seorang petani itu adalah pekerja yang mulia, teman-teman. Petani itu adalah aset bangsa dan negara ini. Kontribusinya sangat besar untuk negara ini. Selalu berjuang dan berusaha untuk menyuplai sayur-sayuran, buah-buahan, dan makan-makanan yang lainnya. Jadi tidak ada salahnya buat teman-teman semua untuk mendukung dan mensupport channel para petani agar kedepannya teman-teman saya dan juga saya juga lebih semangat untuk membuat video-video yang insya Allah akan membawa manfaat buat adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani. Teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya juga manusia biasa yang tak luput ataupun tak lepas dari salah dan dosa. Mari kita bersatu padu, mari kita saling mensupport dan saling mendukung agar pertanian di negeri kita tercinta Indonesia ini maju dan berkembang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.